Maknanya bergaduh pasal benda tu ada. Dilarang. Kamu nak buat 8, kamu nak buat 20, silakan. Tak, saya betul-betul ustaz, saya nak ikut Nabi, nak buat 8. Oh, okey, buat. Silakan. Tak, yang dia orang buat 20 tu mana asalnya ustaz? Ah, tadi saya kata dah. Jangan petikai orang. Dia nak buat 100 pun terpulang ke dia? Dia nak buat 20, terpulang pada dia. Tak, saya betul-betul nak buat. Hak Nabi buat. Nabi tak cakap berapa. Hang faham tak? Terpulang pada hang nak buat berapa. Tak, saya nak buat 8. Ustaz nak kata apa? Terpulang ke hang? Tak, ustaz tak faham ni. Saya nak ikut Nabi buat 8. Yang dia orang pergi buat 20 tu, dia orang ikut siapa? Abang faham tak saya kata? Nabi tak pernah kata bilangan dia sekian-sekian-sekian banyak. Nabi tak pernah kata. Tak, tak, ustaz faham tak? Abang yang tak faham. Saya faham lah abang nak cakap apa. Abang buat 8, silakan. Saya nak buat 20, silakan. Tak, 20 tak betul ustaz. Ah, yang tu yang jadi salah. Kamu mentak betulkan orang. Itulah yang akan berlaku pada setiap kali Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih tuan pengacara majlis, kepada seluruh tuan nazir dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, kepada para imam, petugas-petugas masjid, para asatizah muslimin muslimat. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan malam yang baik, yang penuh dengan keberkatan pada malam ini, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Kita baca pula 10 ayat yang pertama daripada Suratul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كمرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul Azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ni berada pada setiap amalan perbuatan kita itu ada ganjarannya, ada hukumnya di dalam agama kita. Dibimbing, diajar, dibentuk supaya menjadi orang yang terbaik dengan melakukan amalan yang terbaik. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tentang amalan yang terbaik. Dalam surah Al-Kahfi yang kita baca tadi pun, dalam surah Al-Mulk yang kita selalu baca pun, Allah Ta'ala sebut ayyuhum ahsanu amala, siapakah di kalangan mereka yang paling baik amalannya. Allah tanya kepada kita yang paling baik amalan dia, yang paling baik, dan Allah nak tengok siapa yang paling baik. Yang paling baik amalan, tapi ada orang faham pula, dia kata, ustaz, Allah tak tengok kepada banyak atau sikit, Allah tengok pada paling baik amalan. Betul lah, Allah tak tengok pada baik ke banyak ke sikit ke, Allah tengok pada baik. Tapi kalau sikit, insyaAllah confirm tak baik lah. Orang lain derma sejuta, kamu derma seringgit, memang tak baik, kurang baik lah. Orang lain banyak senyum, kamu tak senyum, kurang baik lah. Sebab itu di antara benda yang baik ialah banyaknya amalan, banyaknya perbuatan amal soleh, maka dia dikira sebagai amalan yang baik. Daripada kamu baca Quran ataupun kamu tengok TikTok. Dia kata, ustaz, Allah tak tengok kepada berapa banyak, berapa baik, berapa banyak amalan kita. Allah tengok baiknya amalan kita. Kalau tiap-tiap hari duk tengok TikTok benda yang tak faedah, bila masa baiknya? Jadi kena ingat bahawa salah satu amalan yang baik ialah banyaknya amalan. Tetapi banyaknya amalan yang kita buat, tuan-tuan yang saya hormati, adakah di sisi Tuhan ini besar sangat ke amalan kita ni? Semayang maghrib 3 rakaat itu belum masuk, tak khusyuk lagi. Tengah semayang tu pula hujan tak berhenti, basahlah aku. Dalam semayang duk fikir, macam mana nak balik ni, aduh kacau tu, naik motor pula malam ni, silap datang ni, nak balik hujan, tak balik dengar ceramah pula, aku tak minat Ustaz Kazim ni. Dalam semayang duk ingat benda tu, entah markah kurang, oh, markah kurang. Sebab itu nak masuk syurga tadi dengan amalan yang kita buat insya-Allah, tetapi dengan rahmat Allah, Allah kesian dengan kita, Allah kasih pada kita, masuklah syurga. Bukan kata langsung tak payah buat amalan kat leha, tak payah semayang pun tak apa, sebab masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Sebab tu kat leha tak semayang, oh sudah. Macam mana nak dapat rahmat Allah kalau tak semayang? Macam mana nak dapat rahmat Allah kalau tak banyak amalan? Dengan sebab adanya amalan yang kita buat, Allah kasih pada kita, dengan rahmat itulah kita ni masuk ke dalam syurga. Dan kita sekarang ni nak sampai kepada satu bulan yang penuh dengan amalan. Bulan yang penuh dengan amalan. Saya duk dengar ceramah ustaz-ustaz kadang-kadang bagi-bagilah ustaz ni. Kadang-kadang saya pening ni. Enggak ada. Oh, sudah enggak ada. Semuanya tak ada. Itu diketuk kalungan, diketuk beduk. Enggak ada dalam Islam. Oh, enggak ada lagi. Enggak ada itu, itu bukan Islam itu. Ketuk-ketuk itu enggak ada. Enggak ada apa. Dia tak datang lagi masjid air kuning di Taiping, bukan ketuk dengan kalung, siren macam kilang, ngong. Subhanallah,
yang datangnya beduk, yang datangnya ketuk itu zaman dulu. Zaman dulu bukan ada speaker macam kita ni. Nak bagi orang kampung tahu yang dah masuk waktu, maka dipukulnya. Sebab itu cara nak memukul itu pun kena belajar. Kalau subuh, last kali dua kali ketuk. Kalau zuhur, last kali empat kali ketuk. Tong, 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 empat. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai tanda, suruh datang, mai. Mai, datanglah. Dah masuk waktu. Itu asalnya. Asal supaya orang tahu. Dah azan. Dia kata, azan sajalah, Ustaz. Boleh azan saja. Mai, bila tu umur 84. Berapa ramai yang dengar. Yang dalam masjid pun tak dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak dengar dia. Sebab tu orang dulu-dulu dia ketuk azan, dia ketuk kalok, dia ketuk kalung, dia ketuk beduk supaya orang tahu. Tapi zaman kita sekarang ni makin banyak mengaji, makin kurang amalan. Ini masalah kita ni. Orang dulu-dulu mengaji tak banyak macam kita, tapi amalan banyak. Orang kita pula belajar siang malam, ceramah siang malam, kuliah siang malam, amalan pula tak ada. Tak baca ke Quran malam ni nisfu Syaban? Enggak ada itu, enggak ada. Enggak ada. Tak baca Yasin? Enggak ada itu, enggak ada, enggak ada. Habis itu apa yang ada? Manchester lawan Liverpool. Yang tu ada. Kena bola 7-0? Enggak ada, enggak ada itu. Enggak ada pula tuan-tuan ni. Oh, tengok bola ada. Baca Yasin enggak ada, tuan-tuan. Setiap saat dalam kehidupan kita ini ada. Ada hukum dia. Daripada bulan Muharram tu sampai bulan Zulqaidah tu ada hukum. Itu istimewanya kita. Dalam bulan Rejab apa istimewa dia? Dalam bulan Syaban apa istimewanya? Apatah lagi dalam bulan Ramadan, dalam bulan Syawal, dalam bulan Zulhijjah. Semuanya ni tuan-tuan ada hukum dia. Umpamanya malam ni, malam ni nisfu Syaban. Ada hadis palsu, ada. Ada hadis daif, ada. Tetapi ada hadis sahih tentang kelebihan pada bulan, pada malam nisfu Syaban. Ada. Hanya kerana adanya hadis daif, hanya kerana adanya hadis palsu, awak dah tak pakai pula hadis tentang hadis yang sahih. Banyak tuan-tuan hadis sahih tentang keistimewaan bulan Syaban, keistimewaan pada malam nisfu Syaban. Ada keistimewaan dia. Cuma kita kena ingat, tidak ada amalan khusus yang kita nak buat pada malam ni. Terpulang pada tuan-tuan. Apa nak buat? Nak memperbanyakkan bacaan Quran? Silakan. Tuan-tuan nak beristighfar banyak-banyak malam ni? Silakan. Istimewanya nisfu Syaban bermula malam. Malam ni tadi. Sebelum maghrib tadi tu. Malam tu. Maghrib tu. Bermula tadi ni sampai besok ni tuan-tuan. Nisfu Syaban. Tetapi malam-malam yang lain istimewanya ialah pada penghujung malam. Sepertiga malam. Pukul 4 pagi, 5 pagi. Yang tu istimewanya. Tetapi yang nisfu Syaban ni sekarang dah istimewa dah. Apa yang tuan-tuan nak buat? Nak dengar ceramah agama? Silakan. Banyak dengar ceramah agama. Oh, tak nak Ustaz. Boring Ustaz. Lagipun Ustaz yang ceramah tu tak ada toliah. Okey, kita masuk yang kedua. Kita baca Quran pula. Baca Quran. Berapa kali nak baca? Saya nak khatam Ustaz. Silakan, terpulang. Tidak ada yang tetap berapa yang awak nak buat. Silakan, apa awak nak buat. Saya nak sedekah je Ustaz. Malam ni saya nak banyakkan sedekah Ustaz. Saya nak berjalan di rumah anak yatim di seluruh wilayah ni, di mahat tahfiz, kalau ada sekolah tahfiz di wilayah, saya nak sedekah. Silakan. Tak jadi masalah kepada kita sebab tidak ada pengkhususan. Tetapi yang kita kena ingat, hadis-hadisnya pada malam nisfu Syaban, Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Melainkan dua yang Allah Ta'ala tak beri keampunan kepada dia. Siapa dia? Orang yang syirik kepada Allah dan orang yang mengekalkan permusuhan pada malam ni. Siapa malam ni tuan-tuan yang buat syirik dengan Allah? Ha, yang tu Allah tak ampunkan dia. Melainkan dia taubat. Macam mana nak taubat? Istighfar banyak-banyak. Macam mana nak taubat? Stop amalan syirik yang dia lakukan.
Macam mana dia nak taubat? Sembahyang taubat banyak-banyak. Macam mana dia syirik tadi? Buang benda, tinggalkan amalan-amalan yang syirik. Minta ampun kepada Allah, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Tapi ustaz, orang kata dosa syirik Allah tak ampunkan. Inna syirka la zulmun azim. Itu kalau mati dalam keadaan syirik. Mati dalam keadaan syirik sampai di hari kiamat, Allah tak ampunkan dosa dia. Tak akan keluar pun daripada neraka. Selama-lamanya hum fiha khalidun. Kekal dalam neraka. Tetapi kalau sekarang masih hidup, ada buat benda syirik. Ada buat benda syirik, masih hidup. Apa dia? Banyaklah. Saya jumpa satu perempuan yang di muka dia ada 17 susuk. Suami dia tunjuk dekat saya, X-ray di muka dia. Ni cuba ustaz tengok isteri saya punya muka. Ni ada alien, oh banyaknya. UFO kat muka dia. 17. Bawah sini satu, bawah sini satu, bawah dagu satu, dekat hidung satu, pipi sini satu, sini satu, banyaknya. Apa benda ni abang? Abang Haji? Doktor yang X-ray pun tanya saya, ni apa benda ni? Dia main tunjuk kat saya, apa benda ni ustaz? Saya tanya dia balik, apa benda ni abang Haji? Jawapan dia, susuk. Susuk. Tanya pada isteri dia, akak pakai susuk? Ya. Pasal apa pakai? Sebab nak bagi cantik, nak bagi lawa, bagi menarik. Tolonglah ustaz, kak nak buang dah. Tolonglah ustaz. Pergi cari orang yang pakaikan susuk pada akak. Orang tu dah meninggal ustaz. Jadi akak tak reti macam mana nak buang. Ustaz boleh tolong buang? Saya kata saya lagi tak reti. Saya tak pandai. Apa pantang dia? Nombor satu, ziarah orang mati. Jangan ziarah. Tu pantang orang pakai susuk. Kalau gitu akak, di hospital banyak mayat, pergi ziarah mayat. Buka bilik mayat satu-satu, pergi tengok muka. Nombor dua, tak boleh lalu bawah penyidai. Ha, pergi lalu bawah penyidai. Main polis sentri, orang tu jaga, main bawah dia. Lalu bawah dia. Nombor tiga, apa pantang dia? Pisang. Pergi kedai buah, beli pisang standar, kak telan lah kak. Nak bagi keluar balik ini jarum ni. Kak taubat ustaz, adakah Allah ampunkan dosa kak? Akak pakai ni supaya suami akak tak cari lain. Suami akak ni tak menikah lain. Kau nak bagi dia suka pada akak. Pasal suami akak ni kerja dia berpindah randah. Jadi akak takut dia berkenan dengan orang lain. Jadi akak pakai-pakai macam ni supaya dia tak nampak orang lain. Sekarang baru tahu berdosa ustaz. Tolonglah ustaz, macam mana nak buang. Kak taubat ustaz. Maka orang yang bertaubat, insya-Allah Allah ampunkan dia walaupun dosa syirik. Maksud yang tak diampunkan ialah mati dalam keadaan syirik. Jadi tuan-tuan, malam ni Allah Ta'ala ampunkan kita. Peluang sebesar-besarnya. Yang nombor dua, yang Allah tak ampunkan pada malam ni apa dia? Orang yang bermusuh-musuhan. Kepiah sama-sama pakai tapi tak cakap. Kebetulan pula ceramah pula duduk sebelah pula. Allah. Tegak kepala. Tak tengok orang sebelah. Kalau tengok pun menjeling. Datang juga biawak ni. Aduh. Biawak dia panggil orang sebelah tuan-tuan. Kemudian dia minta ampun, ya Allah ampunlah aku, ya Allah ampunlah ni 10 Syaban ni, ya Allah tak ampunlah, melainkan hang hulurkan tangan, Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf lah Tuan Haji, saya ni banyak salah. Saya pun banyak salah. Gugur dosa. Dua-dua Allah ampunkan. Jom tuan-tuan. Minta maaf pada abang kita. Kita bergaduh sampai sekarang tak cakap. Minta maaf pada kakak kita. Bergaduh pasal rantai labu mak hari tu. Minta maaf. Gaduh dengan jiran. Pasal ayam jiran berak atas seat motor kita. Ayam jiran belah tu di kampung tu. Tapi jenis tak buang larban. Duk merata-rata. Pi bagus punya bertenggek atas seat motor. X1R. Alah, faham, faham. Tak faham sudah. Tak. Berak atas tu. Yang suami kita nak pi masjid. Dia terus duduk. Ay. Duk terasa. Ay. Jenis pula tak pakai sependa. Direct kena terus hentak ni.
tengok-tengok teh ayam. Oh, bergaduh sampai sekarang. Paksa ayam. Minta ampun. Begitulah di dalam bulan Ramadan. Ada bendanya tuan-tuan yang kita buat khusus di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Apa dia? Sembahyang Tarawih. Kalau tadi saya kata tidak ada amalan khusus untuk kita buat pada malam nisfu Syaban, terpulang pada tuan-tuan nak buat apa, selagi mana Nabi tak larang buat, buat. Tuan-tuan nak baca Quran ke malam ni, nak qiyamul lail ke malam ni, silakan. Yang mendatangkan pahala. Begitulah dengan Tarawih. Berapa jumlah dia? Tiada ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa nak buat. Tak ada Nabi kata buatlah kamu 8, buatlah kamu 20, buatlah kamu 60. Terpulang pada tuan-tuan. Jangan kita hari ni 8, 20 bergaduh dalam masjid. Pukul 10:30 tak start lagi sembahyang. Bergaduh tu imam dengan Bilal. 8, imam 20, 8, 20. Yang duduk di luar tu 8, 20, 8 8, 20, 8. Cantik tu. Udah, tikam nombor pula dah. Celakui betul tu tuan. Tikam nombor bulan Ramadan. Harap betul tu tuan. Yang tak semayang tak bergaduh, yang semayang pula bertekak. Yang bertekak tu pasal apa? Yang tu Nabi larang. Yang Nabi kata la tan apa nama tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru. Jangan kamu hasad, jangan kamu benci membenci, jangan kamu marah memarah, jangan kamu boikot memboikot. Yang tu ada. Maknanya bergaduh paksa benda tu ada. Dilarang. Kamu nak buat 8, kamu nak buat 20, silakan. Tak, saya betul-betul ustaz, saya nak ikut Nabi, nak buat 8. Oh, bagi buat. Silakan. Tak, yang dia orang buat 20 tu mana asalnya ustaz? Tadi saya kata dah. Jangan petikai orang. Dia nak buat 100 pun terpulang ke dia? Dia nak buat 20 terpulang pada dia. Tak, saya betul-betul nak buat. Hak Nabi buat. Nabi tak cakap berapa. Hang faham tak? Terpulang pada hang nak buat berapa. Tak, saya nak buat 8. Ustaz nak kata apa? Terpulang ke hang? Tak, ustaz tak faham ni. Saya nak ikut Nabi buat 8. Yang dia orang pergi buat 20 tu dia orang ikut siapa? Abang faham tak saya kata? Nabi tak pernah kata bilangan dia sekian banyak. Nabi tak pernah kata. Tak, ustaz faham tak? Abang yang tak faham. Saya faham lah abang nak cakap apa. Abang buat 8, silakan. Saya nak buat 20, silakan. Tak, 20 tak betul ustaz. Yang tu yang jadi salah. Kamu mentak betulkan orang. Itulah yang akan berlaku pada setiap kali Ramadan. Akhirnya asal datang Ramadan, bulan berkasih sayang, jadi bulan gaduh. Ada grup dua, ada dua pula grup. Yang mana semayang 8 rakaat parking sini ya. Yang 20 parking sini ya. Siap buat pula tuan-tuan. Yang mana 20 saf depan, 5 saf ke depan 20. Yang mana belakang 8 rakaat belakang. Sudah tuan-tuan. Jadi abang nak ikut Nabi lah. Saya nak ikut Nabi, saya buat 8. Abang ikut jumlah ya. Abang tak nak ikut lama yang Nabi sembahyang. Tak faham tak? Abang nak ikut jumlah 8 sajalah. Lamanya Nabi sembahyang abang tak nak ikut. Abang buat 8 berapa minit? 10 minit. Abang tahu lah Nabi sembahyang 1 rakaat, 2 rakaat berapa juzuk? Abang tak tahu. Abang ikut yang tu pula. Nabi 2 rakaat surah Al-Baqarah lah. Itu boleh ikut Nabi. Allahu Akbar. Tu imam baca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi sampai 2 rakaat Al-Baqarah bang. Sambung An-Nisa bang. Abang tak nak. Saya pun 2 surah ustaz. Kul wallah kul auzu birab benar. Eloklah. Tu pun abang nak kata abang ikut Nabi. Hang nak ikut Nabi tapi hang duk betik. Hang tak nak ikut semua. Hang nak ikut 8.
Tapi hang tak mau ikut berapa lama Nabi sembahyang. Nabi sembahyang dia bang, kalau sembahyang malam ni sampai bengkak kaki, lamanya Nabi sembahyang. Kita sembahyang bengkak kaki pasal gok. Pasal gok. Baik. Jadi yang 20 ni mai daripada mana? Yang 20 ni daripada zaman Saidina Umar Al-Khattab. Dah. Siapa dia Umar? Umar sahabat Rasulullah. Agak lagi tu betul juga. Sebab itu dalam agama kita senang. Ada ada benda ni dibuat oleh Nabi, ada 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 sahabat buat, jalan saja selesai masalah. Saya betul-betul cakap ustaz, saya nak buat 8, saya tak mau buat 20. Ustaz nak kata apa? Tak kata apa. Sebab itu abang nak sembahyang di mana 8 rakaat? Saya sembahyang di masjid lah. Lepas sembahyang Isyak atau imam apa semua, kita sembahyang Jumaat lah 8 rakaat. Abang, Nabi Muhammad tak pernah sembahyang tarawih berjemaah. Yang abang duk tarawih berjemaah tu Nabi tak buat. Oh, enggak ada itu, enggak ada itu. Ha. Yang tu abang ikut pula. Nabi enggak ada itu sembahyang tarawih berjemaah. Enggak ada, enggak ada itu. Saya lemah tengok ustaz tu, tuan. Enggak ada, enggak ada. Enggak ada saja, tuan. Kalau gitu abang bidah, Nabi tak buat jemaah. Abang buat tiap-tiap malam Jumaat tarawih di masjid tiap-tiap malam ustaz, sampai malam raya ustaz. Malam raya pun tarawih lagi, tarawih lagi ustaz. Oh lagi bidah ha. Orang takbir abang sembahyang lagi. Nabi Muhammad tuan-tuan, dia sembahyang tarawih berapa hari je di masjid, lepas tu Nabi balik sembahyang di rumah. Nabi tak buat ramai-ramai. Yang buat ramai-ramai ni Umar Al-Khattab. Abang pun kaki bidah ke? Jadi kena faham betul-betul. Tak salah buat 20, tak salah buat 8, tak salah dibuat secara berjamaah, baik di rumah, baik di dewan, baik di masjid. Silakan. Selagi mana tidak ada haramnya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Imam Syafi'i pegang. Selesai masalah. Sepatutnya kita tak bergaduh, dan memang selama ni kita tak bergaduh. Beratus-ratus tahun tak pernah bergaduh. Dia mula bertekak sama-sama kita ni tuan-tuan, bila puak-puak ni balik pada universiti hak luar negeri ni, dia bawa pahaman dia di negara Arab dulu, dia bergaduh macam tu di negara Arab, dia balik dia ajak kita pun bergaduh. Sampai sekarang kita ni bergaduh. Padahal kita umat Melayu di tanah Melayu ni sejak zaman dulu tak pernah bergaduh masalah tarawih, masalah apa ni. Sebab tu tuan-tuan, saya mengajak siap-siap di diambang Ramadan ni, terus ada bergaduh masalah berapa bilangan dia. Buat elok-elok, ha nak buat 8, silakan. Ha nak buat 20, silakan. Nak buat jemaah hang, silakan. Nak buat semayang di rumah, di isteri, dengan isteri, silakan. Saya semayang Isyak di masjid, bagus. Tapi ustaz, bila saya balik terawih, saya buat di rumah, oh boleh, tak salah. Saya jadi imam, isteri jadi makmum, eh boleh, bagai, tak ada masalah apa, tak ada kata haram, sila. Tapi lagi ramai berjamaah, lagi bagus bang. Yalah, tapi hati tak khusyuk dengan kita ni, kalau boleh khusyuklah dengan isteri kita lah. Tak apa, masuk dua hari rupanya jadi imam terawih ni penat misalnya. Oh, maksudnya apa? Nak ingat rakaat lagi, nak ingat ayat lagi. Oh, penat. Dua malam saya jadi imam, penat ustaz. Lepas malam ni macam saya kata kat isteri saya, kamu pula jadi imam. Abang makmum pula. Ha, itu bapak bid'ah nama dia tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi selesai masalah semayang tarawih. Semayang berehat-rehat adik-adik. Nah, semayang berehat-rehat. Jangan duduk berehat-rehat tu sementara duduk tunggu nak masuk rakaat yang lain, duduk main lato-lato pula. Pop-pop-pop-pop-pop-pop. Dengan tok imam pun main. Kenapa imam main lato? Selawat ah. Ha? Eh, tak boleh, bidaah, Nabi tak buat. Lah, tu hang main lato-lato. Masalah kita ni tuan-tuan, main selawat pula dah. Bergaduh lagi. Ada Saidina dah ustaz. Allahumma salli ala Muhammad ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bergaduh lagi sekali. Saya selawat ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak bubuh Sayyidina. Pasal apa? Nabi tak sebut, apa saya sebut? Nabi tu kawan hang. Nabi tu classmate ke? Classmate hang. Kalau classmate hang, boleh panggil mat. Oi mat.
Dia Nabi. Ada ayat dalam Quran yang melarang kita memanggil Rasulullah seperti mana kita memanggil kawan-kawan kita. La taj'al du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'dah. Jangan kamu panggil Nabi macam mana kamu panggil kawan-kawan kamu. Sebab itu dalam mazhab kita boleh diletakkan Sayyidina Muhammad. Tak salah. Sebab dalam ayat tu, isteri Nabi panggil Nabi ya Rasulullah. Dia tak panggil Abang Mat kat Lihau. Dia tak panggil. Dia tak panggil, oi. Balik, oi. Makan. Kita panggil suami kita, oi. Balik, oi. Tu yang suami balik tu. Oi, oi, ya, oi. Balik dia. Tak. La ilaha illallah. Anak Nabi panggil Rasulullah, ya Rasulullah. Dia tak panggil bapak, oi, pak. Dia tak panggil abah. Dia tak panggil papa. Dia panggil ya Rasulullah. Bapa mertua Nabi Abu Bakar, Umar, ya Rasulullah. Dia tak panggil mat. Dia tak panggil tuan. Pasal larangan daripada Allah, jangan panggil Rasulullah macam kamu panggil orang-orang yang biasa di kalangan kamu. Maka panggillah dengan panggilan yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagai lambang menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey Ustaz, kalau saya tak mau sebut sayyidina, Ustaz nak kata apa? Tak mau kata apa, nak kata apa? Aku suka hang eh. Lah Ustaz nak kata apa kalau saya tak sebut sayyidina? Tak kata apa, aku suka hang. Nak kata apa? Tapi Ustaz sebut sayyidina tak betul ya? Tu yang salah tu. Hang tak sebut Sayyidina, saya tak salahkan hang pun. Tapi bila saya sebut Sayyidina, hang salahkan saya pula. Apa jenis manusia ni? Padahal dua-dua boleh terpulang. Tapi perangai kamu suka menyalahkan orang. Akhirnya hidup kita sebagai orang Islam, kerja dia salah belakang. Orang cari kebaikan, orang cari manfaat, kita hari ini mencari salah. Akhirnya ibadat kita makin kurang, amalan makin kurang. Sedangkan Allah Ta'ala sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling terbaik. Jadi tuan-tuan, tak salah tadi tuan-tuan imam kita berzikir subhanallah, 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 silakan. Cuma buat yang terbaik. Tak payahlah lajun. Patah balik lebih dolar tu. Panggil saya ke? Dah, subhanallah. Oh bunyi macam ni. Balalah, 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 balalah. Yang tu yang kita tak mau. Yang tu yang tak mau. Kamu nak buat ratik, ratik elok-elok lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Silakan. Yang ada gear tu masih apa? Masuk gear satu. La ilaha illallah. Wah, bagus. Masuk speed gear. Turbo pula. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ah, sudah tuan-tuan. Hang nak pergi mana? Tuhan bukan pekak. Buat elok-elok. Dia kata nak habis cepat tu ustaz, pasal nasi biryani ustaz. Tu yang laju lah, laju. Kena pula tuan-tuan, Allah karipap saja. La ilaha illallah. Aku tak makan benda petang ni, karipap macam muka aku. Yang tu yang bunyi la. Yang ni yang kita tak mau. Allah Ta'ala nak tengok amalan yang terbaik. Begitulah kalau tuan-tuan nak selawat dalam sembahyang tarawih, silakan. Dak ustaz, Nabi buat tak selawat di ni dalam tarawih tu? Nabi tak buat. Nabi tak buat fadla minallah dalam tarawih, subhanal malikal ma'bud. Nabi tak buat. Artinya kalau Nabi tak buat, pasal apa ustaz buat? Saya pun tak buat. Saya pun tak buat dalam tarawih subhanal malikal ma'bud. Saya tak buat. Apa pula tak buat ustaz? Jangan bohong. Ustaz pun munafik. Ui, munafik tu. Saya semalam semayang di sekolah ustaz, saya dengar ustaz jadi imam. Bila ustaz duduk sebut subhanal malikil ma'bud, saya dengar ustaz. Hari ni ustaz kata saya tak ustaz tak buat pula, ustaz tak mengaku pula. Dah saya tak buat, memang saya tak buat lah.
Saya semayang semalam ustaz. Ustaz buat. Saya buat selepas habis semayang. Saya tak buat di dalam semayang. Sebab Nabi tak buat dalam semayang. Habis tu yang ustaz buat semalam, dah habis salam. Habis salam, dah habis semayang. Terpulanglah pada saya nak buat apa pun. Macam mana? Tak faham? Nak kata bodoh tak gemak orang tak? Tua bangkar. Sebab dia tak nak memahami makna usul. Itu nama dia usul fiqh. Sembahyang itu beberapa perbuatan, beberapa perkataan, beberapa ucapan, bacaan yang dimulai daripada takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Itulah sembahyang. Selagi mana tuan-tuan tak angkat takbir, itu belum sembahyang. Sebab itu bila tuan-tuan nak sembahyang, tuan-tuan sebut usalli, usalli, tak apa. Belum sembahyang. Waktu tuan-tuan duduk atas sejadah ni, menyembang dengan orang sebelah. Ada Ustaz Kazim ni? Ada apa? Hujan ni? Dia naik kereta bukan? Dia berjalan kaki? Ada, 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 ada. Tak apa. Silakan. Boleh nyimbang lagi. Belum sembahyang lagi. Ustaz, kalau tengah berdiri tu main lato-lato, boleh tak? Aku ambil lato, aku katok belahan. Boleh. Usalli. Boleh. Yang tak bolehnya, bermula daripada angkat takbir. Allah. Ha. Yang tu benda haram, benda halal jadi haram. Nama dia apa? Takbiratul ihram. Mengangkat takbir yang menjadikan benda yang halal menjadi haram. Itulah nama dia takbiratul ihram. Sebelum ni halal, sekarang dah angkat takbir jadi haram. Apa dia? Cakap Allahu Akbar. Dah haram cakap. Ada Ustaz Kazim? Ada, ada, ada. Haram. Melainkan kau baca yang disuruh baca. Yang tu nampak? Allahu Akbar. Tak boleh makan dah. Jangan duk makan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Daging tadi ni duk lekat celah gigi ni. Dia telan pula. Haram nama dia tuan-tuan. Minum. Ustaz, biar betul ustaz. Mana ada orang sembahyang minum? Kamu sembahyang tengah padang, hujan turun. Buat sembahyang minta hujan. Tengah sembahyang tu hujan turun, dia nganga mula. Tak boleh dah. Kamu sedang sembahyang. Itulah nama dia takbiratul ihram. Sebelum sembahyang kentuk tu halal. Kentuk. Prok kentuk. Loh. Anak dara tu. Kita pergi Minang dia, dia angkat hidangan, minumlah pak cik, dia duduk. Dia duduk bersimpuh, jemputlah minum pak cik, mak cik. Elok dia bangun tuan-tuan, terkentuk prok. Berdosa tak? Tak berdosa. Minta maaf mak cik, terlepas. Kamu pun terlepas nikah dengan anakku tadi tuan. Tapi bila dah sembahyang, tak boleh dah. Itu maknanya takbiratul ihram. Dan bila dia akan berakhir, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia jadi halal balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Takbir yang apa nama, salam yang pertama. Halal balik dah. Boleh cakap balik, boleh minum balik, boleh buat apa-apa benda pun, silakan, selagi mana tak berdosa. Jadi perbuatan engkau berselawat masa sembahyang tarawih, bila engkau buat? Saya buat selepas salam. Oh, kalau gitu no hal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Silakan. Tak salah. Yang salah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Yang tu betul. Bapak bida'ah tuan-tuan. Kalau ada tu bilang dengan tu imam buat, tuan-tuan angkat dua-dua tu, pitaklah hujan tuan-tuan.
ni benda dalam semayang tak boleh buat, benda di luar semayang silakan makan pun boleh kaliha, minum pun boleh, dah habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tok imam ambil air mineral dia minum, dia rehat, dia minum air mineral, dia letak balik, tak apa, pasal tak semayang. Yang salahnya dia tak siap-siap air mineral ni, buh dalam poket ada straw lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Dia rehat, makmum baca Fatihah. Ah, yang tu yang salah. La ilaha illallah. Jadi tak timbullah isu masalah selawat, benda tu dah habis sembahyang. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Silakan. Sebab apa itu? Supaya makmum rehat, imam rehat. Dia rehat. Tuan-tuan ingat senang jadi imam. Nah, tambah yang jenis hafiz. Saya kalau imam setakat baca ayat lazim tak apa. Rakaat yang kedua qul huwallah. Rakaat yang kedua qul huwallah. Rakaat yang kedua qul huwallah. Rakaat yang pertama tu pulanglah. Main kena imam macam ni tuan-tuan. Dia hafal satu juzuk tu daripada zuhur sampai asar. Dia nak baca dalam semayang. Dia nak ingat ayat Quran, dia nak ingat rakaat. Nak bagi dia rehat. Saya ingat lagi waktu saya belajar dulu. Bukan belajar, waktu saya dah habis belajar. Orang ambil saya jadi imam tarawih di masjid. Satu malam satu juzuk. Satu malam satu juzuk. Saya tak letak Quran besar depan tu. Oh, konon-konon ingatlah, tuan-tuan, tak letak. Tapi bila saya jadi imam, ada Tok Siak ke Tok Bilal masjid, dia letak Quran yang besar depan dia. Dia nak semak. Betul tak betul yang saya baca? Stres tu tuan-tuan. Macam tak percaya dengan aku punya tu. Malam pertama saya ikut aturan juzuk satu. Malam kedua saya ikut aturan juzuk dua. Malam tiga saya ikut aturan juzuk tiga. Jadi tak. Iya, aku lemah semua. Masuk rakaat berapa ke malam keempat saya baca ikut aturan. Dia pun tengok. Masuk rakaat yang kedua saya baca terus juzuk lapan. Dia duduk cari taman. Padahal muka hang tak percaya kat aku. Tak khusyuk semayang pun tak. Jadi imam pun kadang-kadang dia nak semak juga, dia nak selak juga. Waktu itulah rehat sekejap. Nama pun rehat semayang tarawih. Orang dulu-dulu kata kita selawat dululah. Tu yang datang selawat tu. Supaya tak mengantuk. Tuan-tuan ingat semayang ni tak mengantuk kah? Ni hak ceramah ni pun mengantuk. Kena hujan bagus punya, lapar pula, aduh. Main ceramah pula ustaz pula, ya. Kalau kita melihat tentang ya, Ramadan mengajar, dia pun mengantuk, bukan orang hak dengar tu mengantuk. Sebab tu saya ni main ceramah ni tuan-tuan, saya tahulah tuan-tuan ni duduk di Kuala Lumpur, jalan jam sesak, hujan lebat. Saya kena buat satu ceramah yang menceriakan tuan-tuan. Tuan-tuan dengar tak mengantuk, tambah pula dapat tiang pula. Allah ajin, Allah gah lah rasa tu. Supaya tuan-tuan tak pening. Saya boleh mengajar bagi pening tuan-tuan? Boleh. Apa masalah? Boleh. Baik, kalau kita melihat semayang tarawih ya, Rasulullah semayang 8 rakaat ya. 8 rakaat tidak berjamaah. Kemudian baginda balik ke rumah dia. Selepas itu Rasulullah semayang di rumah lah. Nabi tak datang jemaah, dah tarawih di masjid. Tetapi perbuatan berjemaah itu menurut pendapat ini, tetapi pendapat itu dibantah oleh ini, tetapi pendapat itu dibantah oleh ini. Lama-lama tentang keluar gitu je, muntah kat tu, aku pening pula. Mula-mula tu aku faham dah, mai dibantah, aku muntah. Saya boleh ajar macam tu, tapi sekarang ni kita bukan dalam suasana menuntut ilmu berkitab.
kita berceramah. Bila kita berceramah, kita rujuk kepada ulama. Ambil satu pegangan. Ulama apa? Dalam mazhab kita di Malaysia, Asy-Syafi'i. Silakan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka tuan-tuan keluar daripada sini pun dapat satu keputusan. Pening pun tidak, muntah pun tidak, apa pun tidak, bergaduh pun tidak. Kita ni dah pening, jangan tambahkan pening. Biar ada peningkatan, jangan ada pening. Itu saja. Sebab hari ini masalah banyak orang pening. Banyak pening. Okey ustaz, balik pada selawat tadi. Boleh, cuma jangan menjerit. Berlawan dengan masjid sebelah. Masjid sebelah pula baru pasang speaker. Hon punya speaker panjang, 4 depa. Tengah duduk sembahyang ni, masuk belah kita. Subhanallah. Oi, dia ni melawan eh. Tok Bilai dah tunggu saya lagi, giliran aku pula. Ha. Oh. Tu yang tiap-tiap kali raya tukar line punya speaker, rosak, meletup, pum, meletup benda ni. Buatlah elok. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Dah cukup. Adik-adik, tak payah menjerit. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Ni, adik-adik TikTok ni. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Bila Nabi? Dia orang ni jawab tu. Bunyi tu. Bila Nabi? Mai belakang pula. Lama lagi. Ha ni selawat kan main-main. Selawat elok-elok. Elok duduk dan dia selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Bulan Ramadan, bulan seronok. Masa apa tuan-tuan nak stres? Tak payah stres. Bagi seronok sebab nafsu tak suka. Tuan-tuan ingat nafsu suka ke terawih? Nafsu tak suka. Nafsu suka pergi shopping. Nafsu suka pergi pasar Ramadan. Nafsu tak suka main masjid. Nafsu tak suka sembahyang. Tak suka lah. Tambah pula sebelah kita orang dia batuk. Lagi nafsu tak suka. Covid lah. Tengah sembahyang, orang sebelah batuk. Silap datang. Lepas ni aku batuk pula. Berapa ramai yang cakap macam tu? Kita masuk masjid, dia salam. Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam. Lama tak nampak haji, pergi mana? Saya pergi umrah baru balik 2 hari. Allah menyesal salam. Covid bah. Dulu kalau orang balik umrah, peluk cium. Ambil berkat. Tuan Haji dengar kata balik umrah. Baru sampai alhamdulillah. Oh peluk belaga pipi. Ini dak tuan haji tu balik umrah nak peluk haji cukup. Jaga penjarakan eh. Lah siap tu tuan-tuan. Apa nak jadi ni hari ni tuan-tuan? Saya ingat dulu-dulu orang balik umrah balik haji, tok imam tu sanggup tak jadi imam. Tengok yang balik umrah tu baru sampai. Dah nak komat dah. Haji baru balik umrah, ambil dia jadi imam sat, berkat dulu. Sekarang cuba tuan-tuan buat. Ha elok haji. Jadi imam haji. Tok imam sakit lah. Sila. Batuk. Padahal tadi menyembang di bawah punya derah. Oh ramai di Mekah, ramai. Punya kuat. Bila suruh jadi imam. Batuk-batuk tak dapat, tak dapat, tak. Lagi senang tak mau jadi imam, cakap aje saya covid positif. Lagi tuan-tuan, tinggal dia seorang aje. Balik semua orang. Allah, apa je penakut sangat ni tuan-tuan ni. Sampai jadi takut, jadi susah. Saya ceramah di mana ke? Ada satu budak depan ni, anak muda, dia tak pakai face mask. Pak cik kat sebelah ni pakai. Saya tengok pakai. Budak tu tok-tok-tok pakai 2 minit je tahan belah tu. Ugang sungguh pak cik ni. Pakai face mask eh, marah gila tak. Tapi hak tak pakai tudung lain pula. Aku tu tak apa pula. Yang tu kena kat saya sekali. Saya ni pi mana pun nak kata macam mana tuan-tuan.
nak kata famous taklah famous, orang kenal. Saya turun dekat R&R, saya ambil topeng muka tu yang nampak mata yang rider punya, ride punya tu. Pakai yang tu je turun. Senang pakai topi, pakai hak nampak mata turun. Jalan. Assalamualaikum Ustaz Kazim. Astaghfirullahalazim. Ha ni kena aku lagu mana? Kalau aku pakai face mask tak apa weh. Ni aku dah pakai hak ride punya tu. Nampak mata pun orang kenal tak ada. Saya duduk dekat airport. Saya duduk makan dekat restoran dekat airport tu lah. Datang pak cik. Ustaz, minta tolong. Ya bang. Saya buat busking. Oh, so Ustaz tolong nyanyi sikit Ustaz. Kok dapat sikit. Saya nak buat bancuh simen saya tak pandai. Nak buat rumah kederak pun dah tak ada. Tualah Ustaz ai, boleh menyanyilah. Kok dapat cari rezeki. Kalau Ustaz menyanyi insya-Allah ramai kau derma kat saya. Ah, boleh ah. Tunggu saya makan Ustaz. Saya pun pi pantang dapat mikrofon. Basking ke airport. Alangkah gembira hati. Orang pakai ambil kamu, ambil gambar. Saya terlupa, tuan-tuan, sampai terbang saya pukul berapa. Saya tak bawa beg lagi, tak masuk. Allah. Isteri saya kata, abang, weh, lagi 15 minit, 20 minit. Ha? Berlari saya, tuan-tuan, dengan isteri saya. Pertama kali berlari ke airport. Tengok-tengok queue panjang pula. Saya kata ni tobatlah, dia tutup pintu sekejap lagi mampu kita. Saya pun cakap minta maaf lah, orang putih semua dah minta maaf, saya ni dah lambat, tolong bagi laluan. Sporting pula mereka tuan-tuan, bagi laluan masuk. Dia, kalau boleh saya nak masuk sekali dalam mesin scan. Polis pula cakap cepat Ustaz. Saya pun cepat tuan-tuan, berlari dah, berlari naik atas berterbang. Sampai di atas kapal terbang tu, pramugari pakai skirt. Encik, face mask. Face mask. Dia marah saya tak pakai. Terlupa nak pakai. Saya kata dekat dia, skirt. Saya kata dia. Terus dia diam. Orang mana ni encik lakui betul ya tak? Ya aku pakai tak pakai face mask, hang marah. Hang pakai skirt, hang tak marah. Saya terlepas cakap, skirt. Dia lalu laulah balik lepas tu tuan-tuan, dia tak tengok saya. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Jadi tak salah tuan-tuan nak selawat ke apa ke, janji jaga adab. Dan orang kita dia kira pula dua rakaat macam ini, dua rakaat masuk empat rakaat, dia kiraan dia ada doa pula. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Supaya apa? Supaya imam tu tahu yang ni dah empat, yang ni dah lapan, yang ni dah dua belas, yang ni dah enam belas, yang ni dah dua puluh. Sebab tu setiap kali empat dia ada doa. Mai zaman sekarang pula enggak ada itu. Nabi enggak ada itu. Enggak ada itu. Astaghfirullahalazim. Memanglah Nabi tak buat. Tapi Quran kata, berdoalah kamu. Berdoalah. Melainkan ada benda yang diharamkan berdoa. Contohnya apa? Dalam tandas. Ha, yang itu ada. Udu'uni astajib lakum. Doalah. Di mana? Silakan. Di mana-mana pun. Melainkan ada yang haram. Dalam tandas. Jangan. Jangan duduk lain tandas pula. Allahumma inna nas'aluka ridha. Jangan tuan-tuan. Nak berdoa lepas sembahyang, silakan. Tapi ustaz, kenapa di Mekah kita tak berdoa? Ha, nak doa pun tak apa, tak ada siapa larang. Tak apa siapa imam tak berdoa. Kau suka dia aja tak mau doa. Ha, doalah ha. Tak masalah. Tak, kenapa dia orang tak berzikir lepas sembahyang? Pasal banyak lagi orang nak buat tawaf. Kalau hang duk zikir tu orang kacau, orang pijak, hang mati. Hang nak berzikir lepas sembahyang, pergi berzikirlah masjid tu. Tengoklah kepada uruf. Tengok kepada sebab. Janganlah hang nak balun semuanya haram, haram, haram saja. Satu, sembahyang tarawih, silakan. Dua, berbuka puasa. Nama dia iftar. Iftar. Dulu kita jarang sebut iftar, kita sebut buka. Sekarang ni dah banyak orang mengaji dah. Iftar. Majlis iftar, silakan. Okey. Ustaz. Mana bagus? Makan kurma dulu,
minum air semayang maghrib, atau makan nasi dulu baru semayang maghrib. Jawapan. Ha, nampak dia jawab, nampak tak? Makan nasi dulu. Pasal apa? Pasal apa dia jawab makan nasi dulu? Pasal dia kencing mana? Orang kencing mana duk ketok-ketok-ketok dan tuan. Dia kena makan cepat nasi supaya dia jadi kuat, jadi dia hypo. Mengikut keadaan tuan-tuan. Ni dah pengurusi pula buat wajib pula ketapan. Berbuka kurma 2 biji, air segelas. Jamuan selepas maghrib. Ketok-ketok makcik tu, tak cukup lah aku guna nasi, gitu dia. Tu yang tengah semayang pingsan. Tengok keadaan. Sebab tu tak larang, tak ada, tak ada salah. Eh ustaz, Nabi buka puasa dengan kurma kan? Betul. Dan selepas tu Nabi makan nasi tak? Tak. Atau apa siapa? Ha, makan nasi. Ha, makanlah kurma sampai sahur besok. Ini nasi bertimbun macam ABC tu. Apa? Yang tu tak nak ikut Nabi pula. Kadang-kadang kurma yang masjid sediakan setengah ibu jari. Kecil. Tu pun berkedut 1,000 lah. Kalau kurma hak besar lagu tu, tak apa juga. 2 biji pun kenyang. Dia punya besar. Ni kecil. Dua ya. Makan 2 biji kurma dan air segelas ya. Ini jatuh puasa telah pun bermesyuarat ya. Kita sembahyang maghrib, selepas tu baru makan nasi. Kerjasama tuan-tuan diucapkan terima kasih ya. Oh, arahan PM pengurusi masjid. Datanglah semayang. Allahu Akbar. Tentu ingat semua khusyuk. Yang duduk di sah belakang cantiknya, habis semayang dia kena cepat, lambat leboh nasi. Ramai malam ni. Yang duduk sah depan, silap duduk kat depan. Aduh, pasal tak cukup. Yang paling khusyuk imam. Takkan dia orang tak simpan kat aku. Aku imam tu yang dia relax. Bismillah. Dia tahu lah. Hak untuk dia tak ada siapa usik kan tak? Apa? Terpulang pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat apa? Tapi janganlah sampai 8:30 tak maghrib. Abang, maghrib. 8:30 lah. Sekejap. Tak turun lagi ni. Duk menyandar kat kusyen. Tak turun lagi. Bila nak turun bang? Abang tu mengandung abang weh. Sampai mati tak turun-turun dah. Dengan borai perut tu. Ala-ala kadar lah. Bukannya tak boleh makan dah. Silakan pada tuan-tuan. Ada orang yang boleh tahan. Dia makan 2 biji, dia minum segelas air, dia sembahyang maghrib. Dia tahan. Tapi ada orang tak tahan tuan-tuan. Dia kena nasi juga. Pasal apa? Pasal dia ada penyakit. Dia nak makan ubat. Pasal dia diabetik. Pasal dia ada darah tinggi. Pasal dia ada GERD. Pasal dia ada apa nama, gastrik. Dia kena makan cepat. Makanlah mak oi. Jangan duk halang dia. Salah ni kak. Kak makan 2 cukup. Ikut yang Nabi buat. Oh sudah. Tu yang kak tu duk pedih perut pingsan. Jadi tengok kepada keadaan. Serupalah adik-adik kita ni. Ni ada Emirates. Emirates apa? Arsenal kah? Bukan Arsenal eh? InsyaAllah. Bukan Syurfah eh? Bukan eh? Ni ada yang umur 13. I love Mekah umur berapa? Tahun ni 13. Oh kecil 13 eh? Ada orang yang suruh anak dia puasa umur 5 tahun. 5 tahun ustaz, saya anak saya ustaz, saya latih sejak 5 tahun. 5 tahun ni, tahun ni yang pertama lah dia puasa 5 tahun. Dia tadika pun belum 5 tahun. 5:30 kejut. Aiman, bangun man. Sahur. Ngantuk. Man, Allah suka orang yang berpuasa. Jom bangun. Kesian budak tu. Mai pukul 9 pagi, 5 tahun tuan-tuan. Oh, mama lapar. Mama lapar. Mak dia boleh cakap, man,
Sikit je lagi. Sekarang pukul 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 jam je lagi. Sabar tau. Allah suka orang yang sabar. Pukul 3 mati budak tu tuan-tuan. Yang disuruh hajar anak-anak kita ni sembahyang. Sebab tu saya suka tengok adik-adik kita ni duduk depan. Tuan-tuan ingat senang lah mereka ni duduk depan. Ceramah duduk depan ni, Masya Allah hebat. Yang disuruh semayang hak puasa ni ikut kederat. Budak 5 tahun nak duduk suruh puasa kat siapa, lembek budak tu. Yang disuruh aja semayang 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun, mau 10 tahun tak semayang, potan. Ini dah 61 tahun tak semayang lagi ni. Aduh. Nah, semayang nah, I love Mekah. Tuan-tuan cuba tengok. Pak siapa anak-anak ni duduk depan? Ada lato-lato ke? Tak ada. Ada Messi ke? Ada Ronaldo ke? Tak ada. Ibrahimovic ada tak? Tak ada. Mape ada mape. Lagi tak ada. Bukan susah tuan-tuan nak tarik anak-anak muda mai sembahyang bulan Ramadan. Tuan-tuan tak ingat tuan-tuan bulan Ramadan, bulan budak-budak kita di kampung dulu, Allah paling meriah. Yang mana umur bayar-bayar saya 50 60 ni ingat balik di kampung. Asal bulan Ramadan polis sentri. Asal bulan Ramadan sengkuang calit. Orang KL tak tahulah, jumpa tak jumpa sengkuang calit. Saya duduk di kampung, kerang rebus, sengkuang calit. Penuh orang duduk meniaga pergi jalan. Bukan setakat pasang pelita, pasang lampu lilak-lilak saja. Nu, sengkuang calit. Yang paling meriah sekali adalah anak-anak kecil-kecil macam ni. Cuba kita tengok sekarang, bulan Ramadan. Apa jadi pada anak-anak kita sekarang? Bila datang ke masjid, siap tengok. Budak-budak belakang, 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 belakang. Surat belum? Belakang. Oh, sekarang. Kena pula budak-budak macam ni, nakai. Balas balik siku kan. Mai tu siap, penampar. CCTV rakam. Buat smackdown. Astaghfirullahalazim. Ni adik-adik John Cena ke apa ni? Gini. Budak-budak ni, tobat lahum tak datang dah. Jom kita bagi meriah balik Ramadan yang akan datang tuan-tuan. Macam mana nak buat ni? Adik ni love Mekah. Di kelas ada berapa orang? Dalam kelas 40 orang. Dalam tingkatan 6 kelas. Jatuh kuasa masjid pergi jumpa dengan guru besar pengetua. Kami nak pilih 4 bilal muda, 4 imam muda jadi sembahyang tarawih. Yang jadi sembahyang tarawih imam tahfiz tu bagus dah. Cuba lantik depa pula jadi imam. Budak tingkatan 5 sekolah menengah. Kamu Amir Husaini jadi imam. Umum dalam kelas, dalam sekolah. Untuk makluman semua, 4 pelajar kita telah dipilih untuk menjadi imam tarawih di masjid pada tahun ini ya. Ini satu kebanggaan pada pihak sekolah. Cikgu sebagai pengetua rasa berbangga pada anak-anak murid cikgu yang berjaya menjadi imam dan bila di masjid. Beri tepukan. Tepuk. Oh, seronok. Padahal cikgu pun tak boleh jadi imam. Oh, sudah tuan-tuan. Anak murid kita jadi imam. Yang pertama ialah Hal Husaini. Oh, bangga tuan-tuan. Yang kedua, Muhammad Sajjad. Mana? Oh, subhanallah. Seronoknya tuan-tuan. Oh. Agak-agak tuan-tuan lah, kalaulah satu kelas dia mai sembahyang penuh di masjid ni tuan. Okey, saya nak, cikgu nak semua kamu sembahyang tarawih di masjid. Malam ni Muhammad Sajjad akan jadi imam. Wah. Pakai jubah lagi. Allahu akbar. Budak tingkatan 5. Penuh tingkat atas ni anak dara. Perempuan-perempuan tu. Habis-habis 2 rakaat yang perempuan ni, itulah boyfriend I. Dia seronok. Yang hak jadi bilal pula budak tingkatan 4.
Allah ambil ridwan. Wow, jadi Bilal, Allahumma salli ala Muhammad, panjang tengkuk budak-budak. Seronoknya. Kawan dia kata, itu yang main lato-lato dengan aku. Sekarang jadi Bilal kata dia tentang. Masalah kita hari ini dengan budak-budak ni buat musuh. Ni apa ni depan ni? Belakang, belakang, belakang. Akhirnya belakang. Dia depan tak apa tuan-tuan. Saya tak apa budak-budak ni kalau boleh atas meja pun tak apa tuan-tuan. Sebab bukan senang nak tarik dia orang datang. Dalam bulan Ramadan lah mereka datang banyak. Kalau boleh waktu berbuka puasa, satu tempat khas untuk dia orang buka. Okey anak-anak, mai sini. Makan di sini, tunggu azan dulu. Ini tidak, budak-budak penuh ya. Hei, bangun. Haji, Haji Dun. Hei, bangun, bagi pak cik duduk. Mundur, aku nak makan di mana ni? Aku cok tempat tu 6:30 petang ni. Pak Ji tu datang 7:15 tu dia dapat kat Pak Ji. Hei, sibuk kamu ni. Main-main datang. Sila. Apa macam tu? Sebab tu budak-budak dia tak suka main masjid. Hai anak-anak muda main motor tak suka main masjid. Bila dengar je bunyi motor tok siap panjang tengkok. Apa hal ramai budak-budak ni? Haji Dolah. Tengok tabung takut berjalan pula ramai budak-budak. Dia sebut dia tengok tabung takut berjalan. Allah tuan-tuan. Jadi lepas ni kita nak iftar ke berpada-padalah. Jangan berbuka puasa menjadikan seolah-olah membalas dendam. Cukup-cukuplah tuan-tuan oi, kita buka puasa lauk 8 jenis, nasi hujan panas, nasi ribut petik, nasi Arab, nasi Pakistan, apa jadah ni. Boleh tak lepas ni tuan-tuan pi pasar Ramadan set bawa RM10 cukup. Lah ada menu rahmah pula, alhamdulillah 2 bungkus balik tu dah. Ini tidak gini eh bang. Apa tu asap banyak terbakar ke? Pergi tengoklah ayam percik 2 ketul 4 ketul. Abang terbakar bang, ikan bakar 4 ketul, semuanya terbakar belaka. Akhirnya balik ke rumah apa jadi? Minum air tebu segelas langsung kenyang. Apa jadi? Membazir. Sedangkan bulan Ramadan patut bulan berjimat cermat. Bulan untuk kita ni tuan-tuan, berjadikan kita ni insaf. Tapi bulan Ramadan pula bulan paling banyak belanja daripada bulan-bulan lain. Yang ketiga, tadarus Al-Quran. Saya seronok tuan-tuan kalau kita tadarus Al-Quran. Kalau boleh janganlah pilih hak pandai-pandai baca kat leha oi. Dia pilih Hajah Rogaya kat leha, kat nap, ke intan terpilih Puspa Wangi. Hak ni pandai semua lah. Tiba-tiba masuk hak nombor 6 orang baru. Tak apa lancar. Nama apa? Ni, Minah. Dia masuk geng kita lah ustazah. Itulah akak pun ustazah pun tengok juga ya Allah. Kita nak khatam cepat nak buat kibar ulu, dia masuk pula. Sibuk betul lah. Berapa ramai yang tak suka sebab tak lancar. Bila dia pun masuk Quran, dia masuk, dia pun baca zalikal kitabu la raiba fi. Oh, cara tegur. Inna dengunglah, dengung. Dengung, dekatoknya sejadah ni bunyi sampai ke lantai. Dengung. Inna anzalna. Yang seorang buat lagu tu lah. Lama-lama dia merajuk tuan-tuan. Dah lah salah, ditegur dengan kasar. Dibunyi pula. Masuk malam ketiga dia merajuk, dia baca kat belakang. Seorang-seorang dia kat belakang. Ji, tak masuk tim tadarus kah? Tak payahlah. Asyik aku baca salah. Asyik salah aku baca. Baik aku baca seorang. Betul semua. Nah, memang betul semua. Tak ada sebab tegur. Tadarus ni nak tegur. Menegur, dengar. Mendengar, semak, menyemak. Okey ustaz. Kalau dia masuk juga ustaz, macam mana nak buat? Bimbing dia. Bimbing dia. Haji. Haji ikut saya baca. Baca serentak dengan saya. Saya baca pendek-pendek je. Saya baca pendek-pendek. Haji ikut lah. Okey, bila sampai giliran Tuan Haji, Tuan Haji ikut saya baca.
wabil haqqa anzalnahu wabil haqqa. Dah. Nazala wa ma arsalnaka illa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nazira. Dia boleh ikutlah. Jangan kakak baca laju sangat. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthim wa nazzalahu tanzila. Dia sedekahlah dulu. Sebab tu orang yang tak pandai baca Quran tetap tak nak masuk tadarus. Sebab dia tahu dah bila dia lambat ada yang bila dia tergagap sikit, banyak yang tu yang masuk tu, hak muka tu tak tahu, dan muka tu sajalah yang dapat cak gajah duduk, mangga, gajah berlari, tudung sarida, parida, hak tu yang lepas telekung, hak lain tak dapat. Cuba kali ni kita ubah tuan-tuan, kita tackle satu orang. Tuan Haji, Tuan Haji masuk tim kami, tadarus. Hei, tak apa saya. Bukan suruh gelak je, suruh masuk tim. Saya tak apa lancar ni, sehari yang kacau korang pula. Tak, Tuan Haji masuk. Masuklah, kami suka kalau Tuan Haji masuk. Bila dia masuk puji, oi, baca sedap, kata tak pandai. Ah, malam esok dia balik awal, tunggu. Ni tidak. Ni Tuan Haji, ni hak tim ni semua dah lancar dah kan. Jadi kalau Tuan Haji masuk tu macam dia stuck sikit kan. Jadi harap faham kan. Haji tu merajuk pun tuan. Kita tak bermasyarakat. Sepatutnya dalam bulan Ramadan kita bermasyarakat. Jadi kita tadarus elok-elok. Bukan makna bila habis tadarus khatam terus dah. Bacalah lagi tuan-tuan. Dan yang terakhirnya, yang keempat, bersahur. Beberapa kali Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tentang sahur. Wabil ashar hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Kelebihan bersahur di antaranya tuan-tuan, waktu yang mustajab berdoa. Minta ampun waktu sahur. Satu. Dua, waktu sahur sekira-kira 50 ayat sebelum subuh. Panjang dia, tak lama sangat. Jadi janganlah tuan-tuan bersahur jam 12:30 malam. Bang, kita sahur kedai tom yam. Senang bang, nanti pukul 5 tak payah bangun. Itu bukan sahur kat leha, itu mentega darah nama dia. 2 pagi bukan sahur bang, itu siapa nama dia. Sahur ni sekira-kira 50 ayat yang kita baca Quran sebelum nak masuk subuh. Satu. Dua. Bermulanya puasa ialah bila masuk subuh. Apa tu yang imsak tu apa ustaz? Imsak tu berjaga-jaga. Di jalan raya tu merah, hijau, kuning. Hijau, kuning, merah. Imsak tu macam kuning lah. Jaga-jaga. Kalau hang boleh lepas, hang jalan lah. Kalau hang tak boleh lepas, hang stop lah. Itu alamat dia. Nama dia imsak. Bukan langsung tak boleh makan. Imsak 6:10 contoh. Stop. Abang dah habis. Hey, abang baru makan dua suap. Dah imsak bang 6:10 bang. Buat tenang. Padahal boleh lagi masuk subuh 6:20. Boleh lagi. Habis tu kenapa wujudnya waktu imsak? Supaya beringat, takut terlajak. Takut terlajak. Tok Bilal tersilap kunci masjid, terbawa kunci lain. Dia buka pintu bilik Bilal tu. Buka-buka, sudah silap lah, patah balik rumah pula, 6:40 baru azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama pagi ni banyak imsak. Rezeki Allah, makan. Jangan, la tas'alu an asya', jangan banyak soal, makan. Pola otak kau.
Dia bukannya tengok pada azan, dia tengok pada jam kita masuk waktu habislah. Sebab orang telefon saya di highway, dia kata, "Ustaz, saya ni dia rosak kereta di highway. So, saya belum makan apa-apa. Saya masih puasa lagi, Ustaz. So, saya masih puasa lagi, Ustaz. Dah 9:30 ni." Okey. Apa masalah? Yalah, sebab saya tak makan apa lagi, Ustaz. Saya kira puasa lagi, Ustaz. Dah. Abang dah maghrib pukul 7:25 tadi, abang. Abang dah dikira habis puasa. Tak, Ustaz faham tak? Saya tak makan apa lagi, Ustaz. Saya kira puasa lagi, Ustaz. Abang makan ke, abang tak makan ke, bila masuk maghrib, abang dah tak puasa. Tak, Ustaz faham tak, Ustaz? Saya nasib baik dia bercakap dengan handphone, tuan-tuan. Kalau depan saya terajang dia, tuan-tuan. Tak faham betara tu. Abang makan ke, abang tak makan ke, abang dah tak dikira berpuasa, dah habis waktu maghrib. Dah, apa tanda yang saya buka puasa? Mana saya nak tahu? Tak ada apa, tak? Air tak ada, biskut tak ada. Abang pi kereta depan tu, buka bonet depan, ada air tangki tu, mak. Buka, tak ada. Sebulan kat hospital, mulut lebih merah. Ini bodoh macam tu, sepah. Sumpahlah dengan sahur pun. Sahur dia kata, "Selagi tak bang subuh, saya makan." Saya senang cakap kan, "Selagi dia tak bang subuh, saya makan." Buatnya Tok Bilal tu. Tak azannya nak. Kadang-kadang ni, tuan-tuan jadi pening kepala ni. Tuan-tuan tahu tak, hari tu di mana ke radio, dia tersilap siarkan azan maghrib 5 minit awal. Ha, 5 minit awal, tuan-tuan, bang maghrib begini makan. Awal pula hari ni ya, begini makan ni. Besok kena umum. Umum yang mana buka puasa semalam batal, ulang qada balik. Oh, sudah. Bukan salah kita orang. Dia yang azan, kita ikutlah. Bukan salah kita orang yang kau makan tu, kita orang ke dia orang? Tak, dia lah. Kenapa awak tak tengok jam awak, jadual waktu semua dah ada? Allah, kadang-kadang jadi pening. Masalah azan saja. Ada yang tak azan, dia ikut radio. Tuan-tuan di wilayah ni, KL ni, ikut radio senang. Sekarang masalah waktu maghrib menandakan waktu berbuka puasa bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sini tak azan pun tak apa. Ada orang, dia kata, "Ustaz, saya kalau Tok Bilal belum azan, saya makanlah di masjid saya." Sebab? Sebab, Ustaz, Tok Bilal tu yang saya tahu, dia makan dulu baru dia azan. Cerdik, tuan-tuan. Saya kata, "Biar bang, tengok maghrib bang. Nah, jangan pandai-pandai." Yang setahu saya, Tok Bilal dia azan, dia tak makan lah. Dia korban. Ada juga Tok Bilal yang cerdik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia minum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia minum. Bunyi mikrofon tak ada. Astagfirullahalazim. Tak sabar betul Tok Bilal ni. Buat tenang Tok Bilal. Jadi janganlah masuk waktu maghrib 7:25. Pukul 7 duk pegang kurma. Nampak sangatnya lapar. Tu yang saya kata lama dulu ni. Bila sebut ah, ya, nak terus. Punya lapar lah. Cubaan suara. Ha, sudah. Ha, mampu kau. Dia mai jumpa kita, "Ustaz ni nak kira lagu mana, Ustaz?" Saya dah telan, Ustaz. Saya ingat bila dah bang, rupa dia duduk dia, lagu mana, Ustaz? Lagu apa? Qada lah balik. Tak sabar, belum masuk waktu, hang telan dah. Tuan-tuan yang saya hormati, lepas ni kita buat satu ketetapan. Aku nak bangun pukul 5 pagi. Aku mandi. Aku nak sembahyang tahajud. Aku nak sembahyang taubat. Aku nak buat hajat. Aku, anak aku, isteri aku. Cuba buat, tuan-tuan. Selama ni kita tak pernah buat. Kalau yang mana dah buat, alhamdulillah, teruskan. Yang mana belum buat, buatlah, tuan-tuan. Allah, habis sembahyang 5:30, baru pergi masak. Ni kadang-kadang menjerit isteri tu. "Bangun abang, oi. Bang, sahur." Yang bangun jiran dia, suami tak bangun, tuan-tuan.
macam siren pula, bangunlah oi gitu dia. Pak siapa yang pergi bila pergi makan mata? Orang dah kata, tak nak bangun, mama keju juga, orang tak nak bangun. Nampak tu, budak-budak. Bukan kata anak dia, pak dia pun sama. Orang dah kata, tak mau bangkit sahur, keju pula. Esok cuti. Pak siapa yang jadi malas? Sebab dia tak semayang. Cuba tuan-tuan, bawa anak-anak ni, suruh dia mandi, ambil wuduk, semayang. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tengok waktu dia sahur, Masya Allah. Seronok tuan-tuan. Dan selepas bersahur, jangan tidur balik. Inilah sembahyang di masjid. Kesilapan kita lepas sahur, pederah tidur. Datang masjid. Nabi kata, man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, Allah Ta'ala jaga dia. Jom tuan-tuan, Ramadan akan datang, kita buat subuh macam Jumaat. Dan untuk makluman tuan-tuan, di sekolah saya dah 17 tahun tuan-tuan. 17 tahun kami buat qiyam setiap malam sepanjang Ramadan. Ini adalah bulan tahun yang ke-17. Kami bangun pukul 3:30, pukul 4 kami qiyam. Kami habis pukul 5:05 pergi bersahur apa semua, buat persiapan nak sembahyang subuh. Dulu 16 orang ya buat. Saya buat di pondok saya 16 orang ya. Sekarang tuan-tuan dia mencecah 400 orang. Dari Singapura datang, Indonesia datang, Kuala Lumpur datang. Pondok saya cuma ada 270 buah pondok. Yang mintanya beratus. Dia orang sewa rumah, dia orang sewa homestay, dia orang sanggup sewa hotel. Dia orang nak qiyam mulai setiap malam. Kalaulah tiap-tiap malam qiyam, agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar? Jumpa. Jom tuan-tuan, kita buat di sini. Mula-mula dulu saya keluar duit. Sahur saya sponsor. Sponsor sekarang tak bayar dah. Sekejap orang ni hantar, sekejap orang ni hantar. Lama-lama tuan-tuan, orang sedekah. Sahur ni orang sedekah, tak tahu siapa bagi. Sedar-sedar atas meja, atas balai, semua dah siap dah. Habis sembahyang, pergi makan. Seronok tuan-tuan. Macam kita duduk di Mekah. Saya sediakan waktu berbuka percuma, waktu sahur percuma. Yang saya tak sediakan makan tengah hari. Yang tu saya tak sediakanlah entah. Jadi cuba tuan-tuan buat di masjid kita. Kita hidupkan 30 malam sepanjang Ramadan. Tak adanya gelap masjid kita tuan-tuan. Cerah saja. Saya mula-mula buat 16 orang. 8 makcik pondok, 8 orang luar datang tumpang sembahyang. Saya jadi imam. Habis sembahyang, makan. Sembahyang subuh, kuliah subuh, balik. 8:30 kelas. Malam hari ketiga Ramadan, 2-3 orang makcik pondok datang jumpa saya. Ustaz, kami nak cakap tapi ustaz sibuk. Kami nak bagi tahu dekat ustaz, dah 2 malam 3 malam ustaz, bila kami sembahyang kami rasa ramai yang sebut amin kat belakang, naik bulu roma kami ustaz. Eh, makcik tua-tua, bila sebut amin, rasa ramai pula menjawab ustaz. Malam yang kedua ustaz, ada orang ketuk pintu. Ketuk pintu ustaz, bila buka tak ada orang. Ada yang tarik selimut ustaz, main ibu jari kaki. Tanya orang sebelah, kamu ke tarik? Idak. Kamu ke? Idak. Ustaz, sekolah ustaz ni ada hantu ke? Saya kata tak tahu. Kalau nak kata hantu ustaz, bulan Ramadan kan kena rantai setan-setan. Tak apa, jangan takut lah. Akak kena cekik tak? Tak ada, jangan takut apa. Biasa. Tapi saya tak puas hati. Apa benda tu? Minggu tu saya ada ceramah di Kedah, di sebuah pondok tuan guru. Buat ceramah lepas sembahyang tarawih. Jadi saya berbuka di rumah tuan guru ni. Waktu berbuka tu saya tanya dia, tuan, saya ni baru buka pondok, ini tahun pertama. Sekarang saya buat qiyam mulai setiap malam untuk Ramadan.
Jadi makcik-makcik ni mengadu bila semayang dia orang rasa dalam surau tu ramai pula yang bersama dia orang, padahal dia orang 16 orang je. Kemudian malam-malam ada orang tarik selimut lah, main ibu jari kaki, ketuk pintu. Saya nak tanyalah tuan, itu jin ke setan ke? Dia kata alhamdulillah, bagus, tu tandanya sekolah kamu nak jadi terkenal, tu tandanya sekolah kamu akan jadi ramai orang datang, tu tandanya sekolah kamu insyaAllah jadi barakah. Teruskan. Saya pun tak tanya dah, malaikat ke, jin ke, setan. Saya pegang cakap dia. 17 tahun dulu tuan-tuan, pelajar saya 8 orang, 16 orang. Sekarang pelajar saya beribu orang. Dulu saya cuma ada 8 pondok, sekarang dah ada 270 buah pondok. Dulu saya cuma ada 1 lot tanah, sekarang saya ada 60 lot tanah menempatkan pondok ratusan orang. Tuan-tuan bayangkan, dalam seminggu yang datang melawat sekolah saya 20 bas hari Sabtu, 70 bas hari Ahad, minggu ni 19 bas hari Ahad, 21 bas. Tuan-tuan bayangkan dalam sebulan berapa ribu yang datang ziarah, berapa ribu yang dengar mengaji, berapa ribu yang datang sembahyang. Betul kata almarhum tuan guru pondok ni, masya Allah tuan-tuan, subhanallah. Saya pun tak tahu dalam setahun tuan-tuan yang datang belajar di sekolah saya bukan puluh ribu, ratus ribu tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak masjid tuan-tuan pun imarah macam itu, cuba buat tengok bulan Ramadan tahun ini. Agak-agak siapa yang tinggal Tok Imam tengah-tengah sembahyang sunat ku 3:30, amin, lari Tok Imam kan? Tinggal speaker saja tuan-tuan ni. Jangan takut, kadang-kadang yang main sembahyang kita tu malaikat tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada Ramadan yang akan datang. Baik, malam ni malam mustajab berdoa. Okey, saya tadi duduk kat hotel depan tu ya, jalan kaki pun boleh. Tapi dah hujan, nak kata apa, naik kereta jugalah. Sekarang saya nak ajar pada tuan-tuan satu doa. Kalau hujan lebat macam tadi, kalau hujan tak berhenti daripada petang macam tadi, tuan-tuan baca doa ni. Saya baca doa ni. Mudah-mudahan hujan ni pilihlah tempat lain ke, tak jadi banjir dan sebagainya. Baik, saya nak ijazah kepada tuan-tuan, tuan-tuan ikut doa saya baca ni. Mudah-mudahan malam di 10 Syaban ni Allah Ta'ala mustajab doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali, lepas ni saya nak tuan-tuan baca, saya dengar. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, pulang balik. Allah sangkut sikit. Hawalaina dengar, kemudian tak dengar dah. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali. Baik, taqabbalallahu minkum. Baik, satu. Doa yang kedua. Saya ni sakit jantung. Okey. Darah tinggi. Kencing manis. Kencing tawa. Kena kencing. Banyak penyakit entah ni. Okey. Jadi kadang-kadang jantung saya ni rasa pedih, kadang-kadang rasa nafas tak apa nak lepas. Bila terasa je macam itu tuan-tuan, saya ambil tapak tangan saya, seletak kat dada saya ni. Jadi tuan-tuan di sini ada tak sakit macam tu? Ada. Di mana? Lutut, pinggang. Nah, ada yang sakit lutut, ada yang sakit pinggang, ada yang sakit dada, ada yang pedih ulu hati, ada yang pedih perut. Jadi bila terasa je tak selesa sakit, ambil tapak tangan tuan-tuan letak di sini. Baik, ikut saya baca. A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarrima ajidu wa uhadhiru. Baca doa tu. A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarrima ajidu wa uhadhiru.
InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih kepada Nazir dan ahli-ahli jawatankuasa masjid. Selamat menyambut Ramadan Karim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk menghabiskan Ramadan pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.